itu dia Qbers, pemenang DJ Han Road to DWP 2013. Iya, dan udah bareng sama kita nih, dua. Ada Dimbo, ada juga Zoka. Dua. Dua. Dua dong, dua. Yeah. Rame, rame, rame. Ini kepanjangannya apa sih dua? Double Ultimate Audience. Karena kalian berdua jadi dua atau bagaimana? Bisa juga, jadi kita memang cari Indonesianya kena, internasionalnya kena. Oh, jadi bisa dua, bisa di UA. Bisa di UA. Karena genre lo apa sih sebenarnya genre lagu lo? Genrenya awal sih dulu kita, pas awal mulai kita bentuk dua ini, kita mainnya techno. Cuman okay. Pas 2011 ke atas, sini-sini kayaknya kita harus main semua genre. Jadi ada electro, ada jazz, twerk, trap, jadi... Yeah. Semua genre. Nah, DJ ini pasti kan dengerin banyak banget genre-genre musik-musik lo tuh biasanya dengerin genre, DJ-nya genre. Lo biasanya dengerin DJ-nya tuh siapa yang lo suka denger? Kalau sekarang aja kali. Ya, sekarang. Kalau kita sih sebenarnya suka kayak artis-artis dari Madison sih, kita suka sih Madison kayak Diplo terus. Oke. Bet Royal. Banyak lah. Terus sebelum berdua kan pasti sendiri-sendiri dulu katanya. Ya masuk sih. Jadi kan pasti dong. Sendiri dong. Ya makanya kan ketemu apalagi ketemu dua otak bersamanya susah nih. Lu pertamanya awalnya DJ, lu pertama duluan kapan? 2007. Lu? Gua 2008. Ketemu di mana? Kebetulan 2010 itu ada perlombaan digital DJ Battle. Itu 2010. Gua wakilin Makassar. Karena pertandingan kan se-Indonesia. Jadi pertanding Dimboy-nya juara 1, gue juara 3. Jadi setelah dari situ, yuk kita coba-coba bikin grup yuk. Grup. Sebelumnya latihannya bareng-bareng satu studio. Sekarang malah jadi bareng satu grup. Iya. Kalau bikin duo tuh susah bro. Karena gue juga tergabung sama satu duo. Tapi gak salah ini. Jualan. Eh, by the way, setelah menang DJ Hunt nih, terus proyek-proyek kedepannya udah ngapain aja? Oke, 2013 kita akhirnya ikut DJ Hunt dan alhamdulillah juara. Setelah itu memang kita banyak banget job, dapat banyak job. Dibukakan jalan. Akhirnya selain kita ngejalanin job, kita coba bikin track. Sampai sekarang kita lagi mau rilis. Terus udah berapa single lo? Kalau track sih kita udah ada 4, tapi yang kita featuring sama vokal itu baru 1 sih. Dan ini kita mau rilis. Mau rilis lagi yang baru? Tapi gue pengen tahu nih kan kayak DJ itu kayak Justin Bieber udah diajak kolaborasi juga tuh kemarin bikin lagu Let Me Love You. Nah lo kalau bisa kolaborasi sebagai DJ, lo pengen kolaborasi sama siapa? Agnes Monica sih gue. Agnes Monica boleh. Lo tanya. Cari yang top ya. Iya. Kalau luar negerinya gue Rihanna kali ya. Bah, cakep sih. Rihanna. Kemarin KB Harris Rihanna kan cakep. Oh iya, Rihanna gue. Sekarang kan musik EDM tuh kan lagi happening banget kan. Dan tiap kali lo denger lagu musik EDM pasti pengennya ngedance kan. Apalagi kalau acara-acara Jakarta Warehouse Project gitu-gitu kan, DWP. Semua orang pasti ngedance. Lagunya apa ngedance pokoknya kan. Nah, yang tadi lo kolaborasi bareng sama mereka nih, yang komunitas dance ini, lo tau gak jenis lagu musiknya apa? Gak tau. Genre tariannya? Genre dance-nya? Dance-nya. Oke, gue gak tau. Gak tau. Jadi lu mau pernah denger yang namanya Kramp Dance? Waduh. Kram dance. Ini Kramp Dance ini adalah satu genre dance yang lagi hype banget nih. Dan tadi tuh ada salah satu komunitas dance dari Jakarta yang namanya Betrow Fam. Abis ini kita juga bakal ngobrol-ngobrol sama mereka. Kita pengen tahu belajar kita cara bagaimana tuh Kram gitu. Tapi buat kalian sukses terus. Dua, thank you. Itu kolaborasinya sama musisi-musisi lain juga. Siapa tuh bisa kolaborasi sama Mas Mayhem gitu ya. Tetap jualan. Thank you so much ya. Oke, siap. Kita mau ngobrol sama siapa? Abis ini kita akan ngobrol sama Betrow Fam. Jadi Qbers jangan kemana-mana, stay tune terus di Qbicle.